Pasukan pertahanan Israel menunjukkan bukti bahwa militan Hamas menyimpan senjata di rumah sakit anak-anak. Inilah penampakan gudang senjata Hamas di bawah rumah sakit Rantisi di Gaza, Palestina. Dalam video berdurasi 6 menit itu, menunjukkan kamar-kamar yang diyakini dipakai untuk menyembunyikan senjata dan kemungkinan menyandera orang yang diculik pada 7 Oktober. Terlihat pula botol bayi, hingga popok di kawasan, yang disebut sebagai pusat komando dan kendali Hamas itu. Kini pihak Israel melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah sandera memang ditahan di sana. Selain itu juga tim forensik Israel dikirim RS Rantisi pada Senin 13 November 2023. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals like we showed the evidence in Shifa Hospital, in other hospital. We are now seeing it in live in Rantisi Hospital. A operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.